ya, bergabungnya Kak Dila streaming kita. Kakak Iqbal juga halo, selamat bergabung ke Kak Dila streaming kita. Kakak Mami, selamat bergabung ke Kak Dila streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak, amin. Nah buat teman-teman semua, untuk live streaming kita malam kali ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi Gamis dari ZNR Musima yang cantik-cantik juga mewah banget ini Kak. Ya jadi buat teman-teman boleh banget nih, dilihat-lihat aja untuk keranjang kuning kita. Ini Kak pertama-tama boleh aja dilihat dari keranjang kuning kita di sebelah bawah, teman-teman di bagian bawah. Dan nanti kalau sudah ada yang suka, boleh aja nih Kak di scroll-scroll dulu, dilihat-lihat aja untuk keranjang kuningnya. Nanti kalau sudah ada yang suka, sudah ada yang klop, boleh banget langsung di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari Gamisnya ini ya. Nah kita bisa mulai nih Kak ya untuk live streamingnya. Aku akan mulai dulu dari yang aku pakai sekarang teman-teman. Untuk yang aku pakai sekarang ada namanya di Fire Series Kak. Ya untuk Fire Series ini kita ada di etalase nomor. Aku pin ya Kak untuk Fire Series-nya. Nah di etalase nomor 10 Kak. Ya di etalase nomor 10 namanya Fire Series teman-teman. Untuk Fire Series ini kita tersedia di 3 warna cantik. Ya Kak yang aku pakai ada di warna Royal Blue ya. Lanjut lagi di warna berikutnya kita juga punya yang warna Grey Shadow teman-teman ya Kak, untuk yang warna Grey Shadow-nya seperti ini. Untuk warna Grey Shadow ini dia perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam ya Kak. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Jacquard Airflow ya Kak, bagian motifnya memakai bahan Jacquard Airflow dan juga crinkle linen deluxe. Itu untuk detail bahannya seperti ini Kak. Yang untuk detail bahan dari Fire Series kita. Dan ini bahannya bertekstur dan juga dia itu bermotif teman-teman. Ya untuk motifnya dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini Kak. Dan juga untuk motifnya ini dia dari leher kiri menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini Kak. Nah, sedangkan di bagian depannya. Dan ini desainnya unik teman-teman. Ya, dia itu desainnya unik tapi tetap kelihatan simple banget nih. Jadi cantik banget ya Kak, itu si Fire Series-nya. Ini untuk tampak depan Kak, itu di bagian depan dari Fire Series kita. Dan di ini ada saku di bagian kanannya. Ya, terdapat saku yang pastinya berguna banget nih untuk teman-teman naruh handphone ataupun dompet dan barang-barang yang lainnya. Ya, dan di bagian lengan pun gak kalah cantik nih Kak. Di bagian tangannya dia ke bawah bermotif. Dan juga ada detail frill di bagian lengannya. Nah, jadi pemanis juga nih Kak di bagian tangannya. Jadi kelihatan cantik Kak di bagian lengannya. Kalau contoh pemakaiannya seperti Kak. Nah, ini contoh pemakaiannya. Jadi cantik banget Kak di bagian lengannya. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini. Ya, itu di bagian depan. Tampak depan dari Fire Series itu teman-teman. Dia itu di bagian belakangnya. Ya Kak, untuk di bagian belakang dia polosan aja berwarna hitam. Dan juga ada detail satu kancing dan satu red slotting belakangnya. Ya, namanya Fire Series Kak di etalase nomor 10. Dan juga dia itu lagi diskon 10% teman-teman. Dari yang harganya 305.000 jadi 274.000an aja nih. Ya lumayan banget Kak untuk harga promonya. Jadi buat teman-teman boleh langsung di check out nih Kak untuk si Fire Series ini. Dan juga dan ini juga masih oke banget dipakai untuk sehari-hari nih Kak. Karena dia tuh bahannya adem. Jadi yang pertama di bahannya adem. Dan juga di ini motif simple. Jadi hanya perpaduan warna aja, jadi simple nih Kak. Tapi tetap unik karena letaknya pun dia cantik banget, dia unik banget ya. Untuk yang warna Grey Shadow, dan satu lagi di sini kita punya yang warna orchidnya teman-teman. Ya Kak, untuk warna orchid ini, dia gak kalah cantik nih Kak. Dia tuh perpaduan antara warna orchidnya dan juga berwarna cream ivory. Seperti itu detail warnanya. Untuk detail warna dari orchid kita cantik banget nih Kak. Jadi tersedia di 3 warna cantik teman-teman. Dan juga ada 4 size ya Kak di SMLXL. Ya, untuk di warna orchidnya. Itu ya warna Grey Shadow-nya. Mereka jadi dua warna. Mereka ada dua, ada monof, ada tiga warna. Mereka ada tiga warna cantik seperti ini. Ada warna orchid, warna royal blue yang aku pakai, dan juga di warna grey shadownya. Ada tiga warna, juga ada empat ukuran teman-teman di SML XL. Mereka yang aku pakai di warna royal blue dengan ukuran S. Nah kita ada empat ukuran SML XL. Untuk ukuran S ini ada di LB 96 cm dan juga untuk panjangnya di 142 cm. Kak, seperti ini ya Kak. Dan juga untuk LB kita ini aku akan sebutkan juga nih Kak. Untuk panduan size kita, dari size S untuk size S ini kita ada di LB 96 cm. Untuk size M kita ada di LB 100 cm. Untuk size L ada di LB 105. Dan juga untuk size XL ada di LB 110 cm. Ya Kak, itu untuk panduan size dari kita. Jadi buat teman-teman boleh disesuaikan ke kembali dengan LD kakaknya. Ataupun kalau kakaknya masih bingung juga boleh nih di komen-komen LD-nya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita Kak. Ya, buat teman-teman boleh banget di komen-komen. Ya seperti kayak aku pakai di warna royal blue. Ini untuk contoh pemakaiannya Kak, ya untuk contoh pemakaian untuk try on ya dari si Fire Series kita. Dia itu simple Kak ya. Dia itu simple tapi tetap kelihatan unik banget. Ya seperti bagian depan. Tepuk depan dari Fire Series kita teman-teman. Ya untuk bagian sampingnya. Untuk tapak samping, seperti Kak itu di bagian belakang, dia pengawasan aja teman-teman. Itu di bagian samping. Ya, namanya Fire Series ada di etalase nomor 10, lagi diskon 10% nih. Dari harga 305, jadi 274 ribuan aja. Ya,
lumayan banget tiket atau harga promonya. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih langsung saja dicek ya. Kita lanjut lagi nih kak, etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor. Nah di sini kita akan ke etalase nomor 1 kak. Di sini kita punya Kiana series. Ya untuk Kiana, di sini adalah produk terbaru dari ZNR Musliman nih kak. Ya new product baru launching kemarin teman-teman untuk si Kiana series ini. Ya untuk Kiana di sini kita tersedia di 4 warna cantik akan aku berikan ya kak untuk warna-warnanya. Nah jadi kak untuk 4 warna dari Kiana series kita teman-teman tersedia kak. Akan aku pull satu per satu ya. Dari yang pertama di sini kita punya yang warna emerald teman-teman. Ya kak untuk yang warna emerald itu warnanya unik banget kak. Itu warna unik dan juga cantik banget nih. Dan dia ini salah satu warna yang best seller dari si Kiana series ini. Ya warna cantik banget kak. Ya untuk bahannya dari Kiana series ini kita memakai bahan vanilla silk deluxe ya kak. Pakai bahan vanilla silk deluxe dan juga silk premium printing. Ya itu bahannya lembut banget kayak bahan sutra ya kak. Itu bahannya lembut. Juga halus, lalu dia tuh bahannya ringan teman-teman. Bahan tuh ringan banget. Nah di sini kak untuk detail bahannya dari kamera pun dia terlihat nih kak. Dia bahannya premium ya teman-teman. Ya juga untuk bahannya pun pastinya adem nih. Dan juga untuk detailnya tuh dia ada detail payet di bagian depan. Ya kak di bagian depannya seperti ini. Ada detail payetnya dan juga untuk payet kita pun seperti biasa. Kita handwork ya tuh semua payetnya kita handwork. Jadi kita menjahit sendiri memakai tangan. Ya kak jadi bukan payet tempelan. Pastinya dia lebih kuat dan juga lebih rapi nih. Walaupun teman-teman cuci di mesin cuci dia pun masih aman banget kak. Ya untuk payet-payet kita karena kita pun pemakaian pribadi teman-teman masih aman sentosa nih sampai sekarang kak. Ya untuk payet-payet kita. Ini untuk detail payetnya kak. Nah cantik banget kak. Di bagian tengah itu dia berbentuk bunga diamond dan juga berwarna hologram gitu teman-teman. Nah jadi cantik banget ya. Untuk di bagian payetnya kak seperti ini. Dan juga untuk payetnya pun dia full teman-teman. Ya payetnya tuh dia full sampai ke bawah. Dan juga untuk detail payet yang berbentuk bulat ini dia menyesuaikan kak. Dia berwarna hijau toska gitu ya kak untuk di warna payetnya. Jadi menyesuaikan dengan warna si gamisnya ini. Dan juga untuk warna emerald ini dia frill dan juga listnya ini berwarna krem teman-teman. Jadi berbentuk dengan warna krem ya kak. Dan juga untuk detail frillnya dia gak full sampai bawah kak. Ya hanya sebatas motif ini aja nih. Nah seperti untuk detail frillnya. Dan nah untuk payetnya dia full kak. Untuk payet dia full sampai ke bawah. Nah, sampai ke paling bawahnya dia ada payet juga, Kak. Seperti ini bagian depannya. Dan juga di bagian sebelah kiri dia itu full motif ya kan dari sini ke bawah. Di sebelah kanan dia tuh ada dua layer gitu, Kak. Jadi bagian kanan dia ada dua layer seperti ini, Kak, untuk detail motifnya. Nah, seperti ini, Kak, dia ada dua layer dan juga dia dari bawah gitu, Kak. Detailnya seperti ini, Kak, cantik banget ya. Untuk si Kiana series kita, teman-teman. Dan juga di bagian tangannya pun gak kalah cantik nih. Di bagian tangan dia ada detail frill ya bermotifnya. Dan ada detail list di bagian tangannya sini kak. Dan juga ini buat bukan serutan teman-teman ya, hanya detail list aja dan juga ada pita di bagian sampingnya sini. Jadi bagian samping ada detail pita teman-teman yang bisa dilepas pasang. Ya dan juga di bagian tangannya pun gak kalah cantik juga nih. Dia tuh ada detail satu kancing teman-teman. Ya kak ada satu kancingnya dia berwarna emerald juga. Dan ada detail payet bagian pergelangan tangan payet kak. Ya dia full payet kak. Satu bagian pergelangan tangannya seperti ini tuh. Cantik banget teman-teman ya. Untuk di bagian payetnya seperti ini. Nah cantik banget ya kak. Untuk detail payet dari kita. Ya untuk bagian depannya. Untuk tampak depan dari Kiana series kita kak seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang dia ada detail si motifnya juga. Ya di bagian yang layernya gitu teman-teman. Dan juga ada detail satu kancing dan satu red slotting belakangnya seperti ini. Ya untuk Kiana series kita tersedia di 4 size SML XL dan juga dia ini limited kak. Itu stoknya limited. Udah gak banyak lagi karena di pameran kita kemarin pun di IFA kemarin pun dia salah satu best seller kita nih. Untuk si Kiana series ini. Jadi udah gak banyak dan juga udah gak di stok lagi. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Mumpung masih ada nih kak ya. Mumpung masih ada gak, boleh banget langsung saja di check out ya. Dengan harga Rp487.000 aja teman-teman sudah dapetin gamis se-premium ini kak. Ya secantik, se-premium, se-berkualitas ini ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Dan ini stoknya limited ya. Stok limited, stok terbatas. Jadi buat teman-teman boleh langsung di check out. Ya sebenarnya untuk yang warna emerald dan juga untuk motif pun dia cantik banget nih kak. Untuk motifnya dia bermotif daun bunga gitu teman-teman dan juga dia motifnya gak norak teman-teman ya. Jadi cantik banget nih kak. Motifnya dia mewah ya kak. Untuk detailnya, untuk detail motifnya super cantik kak. Untuk di warna emerald, untuk di warna emeraldnya seperti ini. Lanjut lagi di sini kita juga punya di warna hitam teman-teman. Nah untuk yang warna hitamnya seperti ini kak. Dia tuh dipadukan dengan warna putih ya kak. Halo kakak Aini. Spill 17 kakak bahan apa boleh kakak dengan senang hati kita akan langsung nomor 17 ya. Untuk etalase nomor 17 di sini kita punya, nah ada Erina series kak. Untuk Erina ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga Armani Silk Printing. Ya untuk Erina series kita tersedia di dua warna kayak tersisa tinggal di dua warna aja nih. Jadi tinggal dua warna aja dari 6 warna teman-teman. Tinggal di dua warna aja. Dan juga untuk stok
produknya pun dia terbatas banget nih ya, memakai bahan Max Mara Premium dan juga Armani Silk Premium ya. Nah, untuk yang polosi ini, untuk yang polosi memakai bahan Max Mara Premium dan juga untuk yang motifnya memakai bahan Armani Silk Printing. Ya kan, untuk bahannya ini pun dia halus dan juga dia tuh bahan lembut banget kak. Jadi dia agak shiny gitu kak bahannya, jadi kelihatan mewah banget nih teman-teman. Ya, ini pun untuk Erina series ini pun banyak banget yang suka nih. Cuman karena ukuran dia tinggal di M aja, jadi banyak yang mundur teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang udah suka nih kak, udah naksir banget sama dengan model dan juga warnanya, apalagi ukurannya pun pas, boleh banget dikat tunggu, apalagi langsung saja di check out nih. Jadi ini tinggal di ukuran M aja teman-teman. Untuk yang warna putih tinggal satu piece aja di ukuran M ya kak, dengan LD 100 cm ya kak untuk ukuran M kita. Dan untuk detailnya memakai bahan Max Mara Premium dan juga Armani Silk Printing. Dan juga di bagian pinggangnya sini dia ada detail listnya kak, untuk listnya dia bermotif ya, dan juga dibarengi dengan adanya payet seperti ini ya kak. Untuk PT pun kita handwork ya kak, menjahit memakai tangan ya, untuk semua payet kita handwork teman-teman, jadi dijahit ya kak memakai tangan, bukan payet tempelan, jadi pastinya dia lebih kuat dan juga lebih, walaupun kakaknya cuci di mesin cuci dia masih aman banget kak ya. Bagian pinggang dan di bagian bawah itu dia berpola payung ya kak, dia pola lebar seperti ini. Nah, untuk cuttingan seperti ini dia itu menambah kesan elegan teman-teman, apalagi itu dia bahannya Max Mara ya, jadi kelihatan elegan banget ya kak ya. Cuttingan dia lebar ya, untuk cuttingan dia lebar kak, pola payung namanya teman-teman, seperti di bagian bawahnya. Dan di bagian sebelah kanan itu dia ada detail payet teman-teman seperti ini ya. MLD semua panjang berapa kak? Nah, untuk M ini kita ada di LD 100 cm ya kak, untuk LD seperti ini kak. Nah, untuk LD ada di 100 cm dan juga untuk panjangnya ada di 142 cm ya kak. Dan juga karena dia ini polanya lebar di bagian bawahnya ya, jadi pas banget nih buat teman-teman yang bertinggul besar nih. Di bagian bawah itu dia pola payung gitu kak, jadi pola lebar gitu ya. Untuk ukuran M kita ada di LD 100 cm ya kak, dengan panjang baju di 142 cm. Kita untuk arena untuk Erina seriesnya. Dan tadi di bagian bawah kanannya dia ada detail payet kak, ada detail taburan payetnya juga sebenarnya detailnya. Nah, cantik banget ya teman-teman. Nah, untuk detail payetnya seperti ini ya kak. Dia di bagian tengahnya ada detail bunga diamondnya gitu teman-teman. Dan juga di bagian lengannya dia bermotif. Dari warna putih dia motifnya bermotif daun-daun kak, seperti ini cantik banget ya. Memakai bahan Armani Silk Printing. Di bagian tengah sikunya ada detail list. Dan bawahnya dia lengan balon gitu teman-teman. Nah, cantik banget. Bagian bawahnya dia lengan balon. Dan terdapat detail dua kancingnya seperti ini. Nah, ada dua kancing teman-teman bermotif juga printing. Dan di bagian lengannya dia full payet ya kak. Nah, di bagian lengannya dia full payet, jadi cantik banget ya teman-teman. Untuk payetnya dia berwarna bening gitu kak ya, warnanya cantik banget teman-teman. Tinggal di bagian lengannya ya, dia full payet kak. Untuk bagian lengannya lengan balon teman-teman, yang tetap depan. Bagian depan dari Erina series kak seperti ini. Ini cantik dan juga mewah banget ya, dia tuh simple ya. Jadi ini simple tapi tetap kelihatan mewah banget nih ya. Dia tuh banyak banget yang suka teman-teman ya, banyak banget yang suka nih kak ya. Teman-teman kita yang datang ke butik tuh dia banyak banget yang suka si Erina series ini. Tapi karena ukuran aja nih, karena dia tinggal satu piece aja di ukuran M, jadi banyak yang mundur. Jadi buat teman-teman yang udah pas banget nih sama LD 100 cm ke bawah, boleh langsung di check out seperti ini ya kak ya. Halo Kak Yanti, LD 110 ukuran apa kakak? Nah, untuk LD 110 kakak bisa diambil di ukuran XL kita ataupun double XL kita. Namun untuk double XL itu gak di semua model ya kak, hanya di beberapa model aja. Nah, untuk gamis kita pada umumnya ya, dia ada di ukuran XL paling besar ya kak, dengan LD 110 ya kak. Untuk ukuran XL kita ada di LD 110 ya kak. Untuk etalase 6 dan juga 8 itu dia ada, itu dia ada ukuran double XL kak, dengan LD 120 ya. Dan juga untuk etalase nomor, nah tadi 6 dan juga 8 ya kak, 6 dan juga 8 dia ada, dia ada LD 120 dan juga 12 aja dia ada LD 115 nya. Untuk 12 dia ada LD 115 di ukuran double XL seperti apa ya. Dia tuh sisanya dia LD 110 di ukuran XL teman-teman saudara ya. Ya untuk yang besarnya di LD etalase 6, 8 dan juga 12 ya kak, 6, 8 dan juga 12 dia ada LD yang di atas 110 cm. Sisanya dia ada di LD 110 ukuran XL yang paling besar seperti ini ya. Nah, boleh banget ya kak. Nah, kita akan lanjut lagi ya untuk si Erina seriesnya teman-teman. Nah, bagian depan, tampak depan dari Erina series kita kak, seperti warna putihnya itu di bagian belakang. Di bagian belakang dia tidak ada payet teman-teman, jadi untuk payet hanya di bagian depan dan di bagian lengan aja. Di bagian belakang dia polos tapi tenang aja nih kak, di bagian belakang pun cuttingannya tetap cantik banget nih. Itu bagian belakangnya seperti ini. Dan juga dia ini ada detail satu red slotting belakangnya ya kak, memakai detailing belakang teman-teman. Namanya Erina series kak, dia ini lagi diskon 10% teman-teman, dari yang harganya 422.000 jadi
Jadi 380.000 aja kak. Ya lumayan banget dikat harga promonya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih. Langsung saja di KTA tinggal satu piece terakhir. Untuk yang warna white, yang warna putih, tinggal satu piece terakhir aja di ukuran M. Ya dengan ada 100 cm. Buat teman-teman yang udah pas, boleh banget langsung saja check out. Ya boleh langsung saja check out karena banyak banget yang suka tapi dia ukuran tinggal satu. Jadi pada mundur. Jadi buat teman-teman yang udah pas banget sama ukuran dan juga udah serak sama modelnya juga langsung saja di check out nih kak. Ya tunggu apa lagi? Ayo siapa cepat dia dapat nih. Dia tinggal di satu piece terakhir aja. Untuk Erina Sari kita yang warna putihnya. Oke, warna putih tinggal di satu piece terakhir aja nih kak. Ya secantik dan juga sesimpel elegan ini kak. Ya boleh langsung di check out ya teman-teman. Ya dia Talasa nomor 17 kak. Lagi diskon 10%. Dia tinggal di dua warna aja, di warna putih dan satu lagi di warna abu-abunya teman-teman. Nah untuk warna abu-abunya seperti ini. Untuk warna abu-abu dia masih ada dua piece terakhir ya kak. Tinggal dua piece juga nih, tinggal dua piece terakhir. Satu di ukuran L, juga satu di ukuran XL-nya. Ya kak, jadi untuk RM itu dia sudah terbatas banget nih kak. Untuk stoknya sudah menipis banget ya. Ya tinggal di 3 piece terakhir kak. Untuk stok keseluruhannya tinggal 3 piece terakhir teman-teman. Yang warna putih tinggal 1, yang warna abu tinggal 2. Ya kak, jadi sudah menipis banget nih kak untuk stoknya. Untuk warna abu tuh dia karena bahannya Max Mara dia tuh jadi ada kesan shiny, jadi kelihatan kayak warna silver gitu teman-teman. Ini untuk detail motifnya ya kak, motifnya dia berbeda-beda kak di setiap varian warnanya. Namun untuk detailnya dia sama. Ya kak, untuk desainnya juga detail dia sama kak. Untuk warna paitnya pun kita menyesuaikan teman-teman. Ya kak, untuk warna paitnya pun kita menyesuaikan. Dia berwarna bening dan juga kuning gini kak. Ya karena di motif itu dia ada warna kuning-kuning gitu teman-teman. Nah jadi cantik banget nih. Jadi gua ada dua kancing juga sama, dia printing untuk kancingnya. Ya kak, untuk warna abu tinggal di ukuran L. Ukuran L tinggal 1 piece, ukuran XL tinggal 1 piece. Ya, untuk ukuran L ada di LD 105, untuk XL ada di LD 110 cm. Ya, jadi buat teman-teman boleh banget ya, langsung saja di channel ya. Dan untuk RN ini sudah menipis banget ya. Yang putih tinggal 1 piece, yang abu tinggal 2 piece. Buat teman-teman siapa cepat dia dapat nih, ya langsung diamanin. Buat teman-teman yang sudah suka dan juga udah pas ukurannya boleh langsung diamanin, langsung digercepin, langsung dihabisin nih kak. Ya dia tinggal sedikit banget ya stoknya, sudah terbatas banget ya. Buat teman-teman mau lagi diskon 10% boleh langsung di check out. Untuk Erina Series-nya memakai bahan Max Mara Premium Armani Silk Printing. Untuk bahan kita pun kita memakai bahan yang premium punya teman-teman ya. Dan juga untuk semua gamis ini kita memproduksi sendiri teman-teman. Ya kak, kita memproduksi sendiri, kita menjahit sendiri juga, dan juga kita mendesain sendiri. Ya kak, jadi untuk desain-desain gamis dari kita pun pastinya gak pasaran dan juga unik-unik banget nih ya. Ciri khas dari teman-teman. Dan juga kita ini gak ikut-ikutan tren teman-teman. Jadi emang ada ciri khas sendiri nih. Ya kak, untuk gamis kita semuanya desain sendiri kak. Ya kita ini produksi juga teman-teman ya. Jadi pasti ada harga dan kualitas nih ya. Teman-teman boleh banget langsung saja dicoba deh kak. Mumpung lagi banyak promo teman-teman. Kita promonya itu dari 5% sampai 50% kak. Ya benar banget nih, kita juga lagi adain untuk sale gede-gedean nih kak ya, big sale dari Atlas nomor 32 sampai 44 itu semuanya lagi diskon 50% ya kak. Kebanyakan harganya cuma jadi 146.000 aja ya. Itu kita lagi clearance sale teman-teman ya, jadi cuci gudang sale, jadi kita banting harga nih kak ya. Tapi pastinya untuk kualitasnya masih bagus-bagus banget ya, dan juga untuk modelnya pun gak kalah cantik nih kak. Ya kakak boleh cek Atlas nomor 32 sampai 44 ya kak, itu semuanya dia lagi diskon 50% kak. Ya 32 benar kak ya, 32 sampai 44 45 mohon maaf kak, 32 sampai 45 ya, itu dia lagi semuanya lagi diskon 50%. Gak main-main ya kak, diskonnya langsung di 50%. Dia dari harga 292.000 jadi 146.000 kak ya, jauh banget banget. Jadi boleh banget dicek-cek, nanti langsung di komen-komen nih kalau kalian sudah ini suka, boleh di komen-komen agar aku spill barangnya ya kak, agar aku review gamisnya nih. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase nomor buat teman-teman semua, aku minta izin waktu sebentar untuk kita jeda azan teman-teman, karena di sini kita lagi azan ya. Teman-teman jangan kemana-mana nih kak ya, karena setelah azan selesai kita akan kembali lagi ya. Kita akan dengarkan azan sebentar teman-teman ya. Aku izin jeda sebentar untuk dengarkan azan kak ya.
Nah, kita kembali lagi Kak untuk review gamisnya. Kita mulai lagi dari Enrasek ini Kak, yaitu Enri jadi tersedia tinggal di dua warna. Tinggal di warna white dan juga di warna abunya jadi warna green ya. Dan untuk stoknya pun sudah menipis banget, jadi buat teman-teman boleh banget langsung jadi cekan mumpung dia lagi diskon 10%. Ya Kak, kita lanjut lagi nih Kak ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase nomor, nah kita akan tetes lagi teman-teman di etalase nomor 2. Di sini kita punya Kalista series ya Kak. Untuk Kalista sih itu untuk pastinya dia syari Kak, jadi sudah satu set dengan himarnya ya Kak. Dan untuk Kalista series kita hanya ada di satu warna aja Kak ya. Untuk Kalista series kita hanya di satu warna aja teman-teman ya, berwarna navy merah sini Kak. Ini warnanya cantik banget ya, akan aku bahas nih Kak dari himara dulu ya. Untuk himara ini dia memakai bahan serupi hilux teman-teman. Jadi juga dia tuh sudah dua layer Kak ya, di bagian layer pertama dia berwarna merah, di bagian layer kedua dia berwarna navy. Nah cantik banget ya teman-teman. Dan juga untuk detailnya ini dia ada list Kak di bagian samping kanan kirinya ya Kak, jadi di bagian bahu nantinya teman-teman. Dan juga untuk detail listnya dia berwarna merah Kak, jadi itu dari depan sampai ke belakangnya seperti ini. Nah untuk listnya dia sampai ke belakang seperti ini Kak. Nah untuk batasnya sampai segini Kak ya untuk detail listnya. Dan juga di sepanjang listnya ini dia ada detail payet teman-teman. Nah untuk detail payetnya seperti ini Kak. Untuk detail payetnya pun dia mewah dan juga simple banget teman-teman ya. Itu berwarna merah juga nih pastinya, berbentuk diamond gitu Kak, cantik banget ya. Ini untuk seperti biasa untuk payet kita handwork teman-teman, kita menjahit sendiri memakai tangan ya. Seperti untuk detail payetnya cantik banget ya Kak. Dan juga itu dia full ya Kak, sampai ke ujung listnya dia pun tetap ada si payetnya ini ya. Nah sampai ujung listnya dia tetap ada si payetnya Kak, jadi full di bagian listnya teman-teman ya. Dan juga untuk listnya dia jatuhnya di bagian samping kanan kiri di sekitar bahu Kak ya, jatuh di bagian sekitar bahu teman-teman. Cantik banget ya Kak ya untuk detail Kalista series kita. Dan juga di itu ada detail frillnya teman-teman. Ini ada frill Kak, agak sedikit gelombang ini teman-teman. Dan untuk cuttingannya pun dia cantik banget ya Kak. Ya untuk cuttingan himarnya ya, dia tuh pas banget teman-teman. Jadi gak ngebuat kita lebar juga nih Kak. Jadi dan tentunya sudah menutup dada depannya, ini bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya ya Kak, untuk di bagian belakangnya pun dia sudah panjang sekiranya sampai ke bagian lutut belakang teman-teman. Sekiranya untuk detail himar belakangnya. Untuk semua himar kita sudah memakai pad ya Kak. Untuk pad ini dia lentur teman-teman ya Kak. Untuk padnya dia lentur, jadi menyesuaikan dengan bentuk muka kita teman-teman ya. Jadi gak harus teman-teman gak usah ribet-ribet nata kerudung lagi ya sebelum berangkat. Nah jadi ini sudah praktis banget ya Kak ya, bisa langsung dipakai, apalagi di bagian depan pun kita sudah jahit teman-teman, jadi bisa langsung dipakai seperti bergo Kak. Jadi lebih simple, lebih praktis, lebih menghemat waktu nih ya. Dan juga untuk padnya pun nanti langsung menyesuaikan dengan muka kita kalau kita pakai, jadi enak buat kita sendiri pakai Kak. Dia simple. Dan juga di bagian padnya dia ada detail payet teman-teman. Nah di bagian padnya seperti ya Kak, untuk padnya dia jadi kayak berbentuk bunga gitu Kak, cantik banget ya Kak. Di bagian padnya seperti ini. Halo Kak Ida, Kak LD115 ada gak? Nah ada banget ya Kak ya, kita ada banget nih untuk LD115. Di sini kita ada di Azua series teman-teman. Dan juga dia tinggal di satu piece terakhir nih Kak. Untuk Azuanya kita ada LD115 dan juga ada LD120 nih Kak. Ada 120-nya juga, yaitu LD115 di etalase nomor, nah di etalase nomor 12 ya Kak, namanya Azua series dan juga tinggal di warna toskanya aja nih Kak ya. Untuk Azua dia masih ada yang ukuran double XL dengan LD115 di warna toska aja teman-teman. Ya tinggal di warna toskanya aja nih Kak. Nah untuk Azua seriesnya, nah sepertinya Kak yang masih ready ukuran. Jadi untuk yang warna toskanya dia tuh warnanya cantik banget Kak. Dia tuh tipe-tipe warna toska yang mewah teman-teman. Warna toska itu dia jarang-jarang ya. Warna toska itu dia jarang, jadi kelihatannya mewah banget nih Kak. Ini tuh adalah warna toskanya teman-teman, cantik banget ya. Dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium ya Kak. Benar banget itu bahan baseline kita ya Kak. Dipakai juga oleh si baseline kita nih untuk bahan Lady Zara Premium ini ya. Dan juga dia tuh ada detail aksen kancing di bagian kirinya ya Kak. Untuk aksen kancingnya dia hanya hiasan aja teman-teman. Dan juga bisa teman-teman lihat nih Kak, untuk kualitas jahitan kita pun super rapi karena kita semuanya menjahit sendiri ya. Untuk aksen kancingnya seperti Kak, dia juga di bawah kancingnya ya Kak, tepat di bawah kancing sejajar dia ada detail lipitannya seperti ini. Nah cantik banget ya Kak, detailnya ini ada lipitan Kak di bagian bawah kancingnya ya seperti Kak. Dan juga dia ada list di bagian pinggangnya teman-teman. Lalu juga ada saku Kak di bagian kanannya yang pastinya berguna banget nih buat naruh handphone, dokter-dokter yang lain-lain ya. Dan di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih Kak. Kita di bagian tangan selalu ada detail nih Kak. Ya soal detailnya jadi gak polosan aja teman-teman, tetap cantik nih. Di bagian lengannya dia ada detail kerutan. Dan juga uniknya itu kerutannya hanya setengah aja deh Kak. Ya jadi jatuh itu di bagian samping lengan kita teman-teman. Jadi di bagian lengannya. Dan ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Untuknya Azua yang warna toska ini dia masih ada LD115 di ukuran double XL Kak. Ya sudah aku pilih ini nih ya,
Satu dokumen ukuran double XL dengan LD 115 cm. Kayak LD-nya 115 dengan panjang di 142 cm. Ya kan dia tinggal satu piece terakhir. Untuk ukuran double XL-nya juga kakak Ida boleh banget nih kak. Langsung saja diamanin nih. Ya langsung diamanin. Mumpung dia lagi diskon 10 ya. Dari yang harganya 247.000 jadi 222.000 aja nih. Ya lumayan banget kak. Itu kakak Ida boleh banget nih kak. Dia tinggal satu piece terakhir aja nih. Ya, ya ukuran double XL tinggal satu piece terakhir aja ya kak, di LD 115 nya boleh banget langsung saja dicatat ya kak, langsung diamanin, langsung digercepin ya, siapa cepat dia dapat dapetin Asus series ini, karena dia untuk stoknya pun terbatas banget teman-teman. Itu bagian depan ya, itu di bagian belakangnya ya kak, itu di bagian belakang ini ada detail satu resulting dan juga ada list di bagian pinggirnya sini ya. Itu dia simple kak, itu simple tapi tetap kelihatan elegan karena detail kita pun cantik teman-teman ya. Dan juga dia itu hanya memadukan satu warna aja, karena dia hanya memadukan satu warna aja, jadi pastinya gampang di mix and match dengan warna yang lain nih pastinya. Ya kan, juga kakak bisa pakai kerudung motif juga nih pastinya, karena dia polosan aja. Kakak bisa banyak cara stylingnya. Ya kan, untuk Azo ini dia cocok banget dijadikan untuk gamis harian. Ya kan, untuk gamis-gamis daily wearnya, karena dia simple tapi tetap kelihatan manis juga elegan banget. Dia tinggal di Oratos aja dan tinggal satu piece. Jadi untuk kakak Ida boleh banget nih kak, langsung saja di check out nih untuk si Azo series kita. Ya dengan harga 222.000 aja kak sudah mendapatkan gamis secantik ini. Ya. Dengan harga 222 kak, Azo series kita yang Oratos kak. Ya, untuk yang LD 115, ya kak, untuk gamis yang LD 115 kita cuma ada di sini kak. Jadi Azo ini, namun kita juga ada yang LD 120 kalau pertamanya mau ya. Kalau di LD 120, namun untuk LD 115 hanya di yang Azo ini aja. Ya, tersisa tinggal di Azo ini aja kak. Di Oratos kak, ya, di etalas nomor 12, lagi diskon 10% nih. Untungannya kalau udah naksir boleh banget nih kak. Langsung aja di check out, dia tinggal satu piece terakhir. Mungkin langsung juga kita yang lainnya. Dan juga kita juga ada kalau untuk LD 120 nya. Kakak mau aku spill juga, ya kak boleh komen nih kalau mau aku spill juga yang LD 120 nya ya. Kakak boleh komen juga kalau kakaknya mau aku spill yang LD 120 nya juga ya. Nah untuk LD 115 dia hanya di Azo tadi kak, ya, ada di Azo series yang tadi aku spill teman-teman. Kita langsung nomor 12 nya ya. Terkadang lagi diskon 10% nih. Ya kita pun lagi banyak diskon teman-teman. Ya kita lagi banyak diskon ya kak. Dari 5% sampai 50% nih diskonnya, lumayan banget ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi untuk kakak Ida, untuk yang LD 120 nya kita ada di etalase nomor 6 dan juga 8 ya kak. Untuk yang ready LD 120 kita ada nomor 6 dan juga etalase nomor 8. Di situ kita ada 120 nya ya kak, boleh banget dicek-cek nih kak untuk etalasenya ya. Kita lanjut lagi kak, etalase nomor 2 tadi ya. Di sini kita punya Kalista series teman-teman. Tadi untuk kelas ini dia syari ya, sudah satu set dengan khimarnya, dengan kerudungnya. Kak itu untuk Kalista series kita ya, dia hanya satu warna aja kak, di warna navy merah ini. Ya kita tadi kita udah bahas di bagian khimarnya. Dan kita lanjut di bagian gamisnya teman-teman. Untuk di bagian gamisnya seperti kak, ini memakai bahan ruby silk printing. Ya kak, memakai bahan ruby silk printing teman-teman. Untuk bahannya tuh dia super ringan, halus, luyut dia bahannya, adem banget kak. Bahannya flowy, dia jatuh teman-teman. Dia pasti enak banget nih. Dan juga dia ini full printing teman-teman ya. Untuk gamis dia full printing. Ini untuk detail motifnya kak, itu aslinya warnanya lebih gelap teman-teman. Nah asli itu dia warnanya navy gelap juga merah gelap gitu kak. Cuman kalau diangkat tuh dia jadi kayak terang gitu teman-teman ya. Bagian tua untuk warna aslinya tuh dia agak gelap gitu kak warnanya. Ya dan juga dia untuk detail motifnya seperti ini. Nah motifnya pun dia cantik juga pasaran teman-teman. Ya kak, untuk detail motifnya dia cantik banget kak. Di bagian lengan, di bagian bahunya dia ada sedikit kerut seperti ini ya. Lalu juga di bagian bawahnya, di sekitar bagian paha dia itu ada kerutannya juga teman-teman. Jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih kak di badan kita ya. Halo Kak Nani, maaf baru gabung. Etalase nomor 12 bahannya apa? Halo Kak Nani, selamat bergabung ya Kak di live streaming kita. Gak apa-apa nih, aku untuk nomor 12 ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Ya Kak, tadi untuk Azo series ya. Untuk Azo kita memakai bahan Lady Zara Premium ya Kak. Untuk bahan Lady Zara Premium ini tuh salah satu bahan yang bestseller banget ya Kak di toko kita nih. Dan juga dia pun dipakai juga oleh si bestseller kita Arena series ya. Jadi untuk bahan Lady Zara itu dia bahannya adem, itu bahannya agak berat, kan bahannya ringan juga kaku Kak. Bahannya tuh dia lentur juga di bahannya jatuh full gitu. Jadi pastinya banyak banget nih suka untuk bahan Lady Zara Premium kita ini karena memang bahannya tuh dia cocok banget dijadikan untuk gamis sehari-harinya, untuk gamis daily wear. Itu bahannya adem juga nyaman teman-teman ya. Untuk bahannya kita namanya itu Lady Zara Premium kak, untuk nama bahannya kita memakai bahan Lady Zara Premium teman-teman ya. Untuk Elsa nomor 12 kita namanya Azwa series ya. Untuk kakaknya boleh banget nih langsung saja cek up kak, karena untuk Azwa itu sudah terbatas banget ya stoknya kak ya, itu tinggal di 3 piece aja kak ya. Untuk stok keseluruhannya
tinggal 3 piece terakhir, jadi itu makanya boleh banget nih ya, siapa cepat dia dapat untuk dapetin si Aziz series kita. Ya karena kalau untuk sistem kita ini kita tidak restock teman-teman. Ya kan untuk sistem kita tidak restock, namun kita akan selalu update model terbaru. Nah, jadi buat teman-teman yang udah stok-stoknya sedikit-sedikit nih, ya boleh langsung dicoba nih kak. Ya boleh langsung diamanin, karena kita pun tidak akan restock lagi. Jadi buat teman-teman jangan sampai galau nih, kehabisan gamis-gamis kita. Ya mumpung masih ada stoknya, boleh langsung dicoba teman-teman. Dan juga dia lagi diskon 10% ya kak. Harganya cuma jadi 222.000 aja. Ya, kita lanjut lagi teman-teman untuk si kalista series kita. Ya kan, untuk kalista seriesnya dalam motif tadi sempat nih kak. Dan tadi di bagian bawahnya dia ada detail kerut ya. Di bagian paha dia ada kerutan teman-teman, jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih kak di badan kita. Dan juga aku suka banget nih kak untuk penempatan listnya itu ya, untuk penempatan si motif itu dia jadi kelihatan cantik banget teman-teman. Kak, untuk motif itu jadi kayak kotak-kotak gitu kak ya di bagian depannya seperti ini. Tetap depan dari kalista series kita teman-teman. Ya aku suka banget kak dengan penempatan si detail motif listnya ini. Cantik banget teman-teman di bagian depan. Tampak depan dari kalista series kita kak, dan di bagian lengannya pun dia sama kak. Dia ada printing juga di bagian tangan. Lalu ada detail satu kancingnya seperti ini. Yang untuk kancingnya kita printing ya kak, jadi bermotif juga. Ini ada satu kancingnya teman-teman. Dan ada detail kotor juga pasti. Kita bagian lengannya, gak kalah cantik nih kak. Ya untuk kalista series kita tersedia di 4 size teman-teman. Ya kita ada SML, XL, dan hanya ada satu ukuran aja. Hanya satu warna aja teman-teman ya, mohon maaf, ada satu warna. Hanya satu warna juga ada 4 ukuran, mohon maaf ya. Ada satu warna di warna navy merah ini kak. Ya waktu dia warna gelap itu teman-teman aslinya ya. Ya kak, dia namanya Kalista series, dia telah nomor 2 teman-teman. Ya dia ini salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita kemarin. Ya kak, satu pameran kita kemarin. Ya kak, jadi pasti ada harga di kolesi kak. Ya dia tuh dengan harga 773.000 aja teman-teman sudah dapetin gamis satu set secantik ini. Ya, dari kualitas bahan, kualitas desain, pola cuttingan semua kita premium nih kak. Jadi ya, meskipun ada harga di kualitas teman-teman, apalagi ini semuanya memproduksi sendiri juga. Ya kita memproduksi sendiri, kita mendesain sendiri teman-teman. Ya, ini pasti desain kita pun nggak pasaran nih kak. Dan tadi di untuk bagian belakangnya dia ada detail satu kancing dan satu resleting belakangnya seperti ini. Ya namanya Kalista series teman-teman, ada di etalase nomor 2. Bukan nomor 2. Dan juga untuk kalista ini dia limited juga nih kak. Ya untuk koleksi IFW kita, untuk koleksi IFW kita Indonesia Fashion Week itu dia stoknya limited kak. Stoknya terbatas teman-teman. Ya untuk kakaknya jangan sampai kehabisan nih. Ya jangan sampai kehabisan, boleh langsung dicek dulu kita. Ya untuk si koleksi Indonesia Fashion Week kita nih. Juga pastinya untuk modelnya pun cantik-cantik banget kak. Ya untuk modelnya cantik-cantik banget teman-teman. Salah satunya seperti si Kalista series ini kak. Dia cantik banget teman-teman. Ya boleh banget langsung saja coba. Ini buat gamis lebaran pun oke banget ya. Bukan sendiri buat gamis lebaran pun oke banget nih. Jadi makanya boleh langsung di check out. Ya dia atas nomor 2 dan harga 773.000 aja nih kak. Ya sebenarnya dan juga dia tuh full printing ya teman ya. Untuk gamis dia full printing kak. Seperti ini kak, atas nomor 2 nya namanya Kalista series. Ya kita lanjut lagi teman-teman. Kita ke etalase berikutnya ya. Untuk etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor 4 kak. Di sini kita punya Lova series. Ya tuh Lova di sini kita hanya satu warna aja. Di warna putih, itu khusus warna putih aja kak. Untuk Lova series seperti ini teman-teman. Jadi hanya di warna putihnya ini aja, seperti ini ya. Halo kakak Lelis yang dipakai kakak, boleh banget ya kak, dan senang hati. Untuk yang aku pakai itu namanya Fahira series ya. Yang aku pakai itu namanya Fahira series, ada di etalase nomor 10, aku pin ya. Untuk yang aku pakai itu di warna royal blue. Pin ya kak, untuk etalase nomor 10 kita. Nah, untuk Fahira series ini kita tersedia di 3 warna teman-teman. Ya kak, aku pakai di warna royal blue, dan juga ada di warna grey shadow. Eko tuh warna grey shadow seperti kak. Nah dia ini perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam. Ya kak, untuk bahannya ini kita memakai bahan jacquard airflow teman-teman. Ya kak, memakai bahan jacquard airflow. Untuk bahan jacquard airflow ini itu bahannya bertekstur dan juga bermotif gitu kak. Ya dia motif kotak-kotak persegi panjang seperti ini. Dan juga untuk yang polosnya memakai bahan crinkle linen deluxe. Ya, untuk bahannya pun dia adem nih kak. Jadi masih enak banget dipakai untuk sehari-hari teman-teman. Ya, dan juga untuk detail motifnya ini dia dari leher ya kak, miring menyamping ke sebelah kiri. Dan juga dia di bagian bawahnya ada motif juga kak. Nah, itu bagian depan ya. Bagian bagian depan dari Fahira series kita itu unik teman-teman. Ya, untuk desainnya itu dia unik kak. Ya, untuk penempatan list warna itu dia unik teman-teman. Di bagian depan ya. Namun dia tetap kelihatan banget juga. Dan juga dia ada saku di bagian kanan. Dan di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih pastinya. Di bagian tangan dari siku ke bawah dia bermotif ya kak, berwarna abu-abu. Dan juga ada detail frill di bagian lengannya. Nah jadi ini pemanis juga nih kak di bagian lengan kita. Kalau dipakai jadi cantik banget teman-teman. Nah kalau dipakai di bagian lengannya jadi cantik banget ya kak. Ada detail frillnya, jadi pemanis di lengan kita teman-teman. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Namanya Fahira series kak, ada di etalase nomor 10 di bagian lengannya. Tampak lengannya seperti ini kak. Itu di bagian depan
tepat depan dari fire series kita, dan itu di bagian belakangnya. Yang kan di bagian belakang tuh dia polos, teman-teman. Dan juga ada detail satu kancing dan satu retleting belakang seperti ini. Yang untuk fire series itu tersedia di 4 size, ya kan, ada 4 ukuran S, M, L, XL. Ya. Yang sudah aku pakai di ukuran S ya, teman-teman, dengan LD 96 cm dengan panjang di 142 cm. Aku akan sekalian sebutkan juga nih, Kak, untuk panduan size kita ya. Untuk size S ada di LD 96 cm. Untuk size M ada di LD 100 cm. Untuk size L ada di LD 105 cm. Dan juga untuk size XL ada di LD 110 cm. Jadi untuk panduan size dari kita boleh disesuaikan kembali dengan lingkaran dada kakaknya. Nyata makanya kalau masih bingung juga boleh banget di komen-komen, di kolom komentar kakak LD-nya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita. Ya, boleh banget di komen-komen nih, Kak. Oke, lanjut lagi untuk warna grey shadow. Ya, untuk warna grey shadow, Kak, dan yang terakhir di sini kita punya di warna orchid. Ini pun juga kalah cantik juga. Itu dia perpaduan antara warna orchid, ya kan, berwarna ungu gitu. Ya kan, berwarna ungu orchid gitu, teman-teman, dan juga dipadukan dengan warna cream ivory. Ya, itu perpaduan warnanya pun unik, teman-teman. Ya, untuk perpaduan warna kita unik dan juga cantik banget nih, ya. Dan juga warna-warna itu dia bukan warna-warna yang norak, teman-teman. Jadi cantik banget tuh. Itu warna orchidnya. Untuk detail bahan dan juga motif dia ya, sama teman-teman ya. Untuk di bagian depan kita tampilkan itu di bagian belakang. Ya kan, namanya Fire Series. Ada 3 warna cantik dan juga ada 4 ukuran. Ya, di warna orchid, warna royal blue yang kupakai, dan juga di warna grey shadow-nya. Di nomor 10, lagi diskon 10% kan. Ya, nomor 10 lagi diskon 10% dari yang harganya 305.000 jadi 274.000 aja nih. Ya, lumayan banget kan harga promonya, teman-teman, hemat sekitar 30.000 untuk di live, untuk pembelian di live aku nih, Kak, ya. Jadi buat teman-teman, mumpung aku masih live nih ya, kita live hanya sampai jam 8 malam aja nih, Kak. Ya, untuk sesi kali ini kita live hanya sampai jam 8 aja. Jadi di atas jam 8 dia sudah kembali ke harga normal lagi, teman-teman. Karena untuk harga promonya ini hanya berjalan dan juga berlaku saat aku live aja. Ya, spesial banget nih, Kak, hanya di live streaming aja. Ya, di luar jam live aku dia kembali lagi ke harga normal, ya, Kak. Jadi buat teman-teman, mumpung, dia mumpung masih live nih, Kak. Ya, mumpung aku masih live, boleh langsung di check out nih, ya. Untuk fairanya di lagi diskon 10% ya, Kak, yang aku pakai di warna royal blue. Itu terpadu antara warna biru denim, kayak warna biru denim gitu, Kak, dan juga dengan warna abu muda. Itu warna grey shadow, untuk yang warna royal blue ini dia lebih warna abu mudanya, teman-teman. Ya, Kak, aku pakai di warna royal blue dengan ukuran S. Ya, itu contoh pemakaiannya ya, Kak, untuk contoh try on ya, Kak. Untuk di bagian depan, tampak depan sebenarnya kan itu cantik dan juga simple banget, tapi tetap kelihatan unik banget, teman-teman. Di bagian depan ya seperti ini. Untuk di bagian samping, ya, Kak, tetap tampak samping ya. Untuk di bagian belakang, teman-teman, dia polosan ya, Kak, di bagian belakang. Untuk di bagian sampingnya, ya, Kak, namanya Fire Series, ada di tahun nomor 10 ya, tersedia 3 warna, juga ada 4 ukuran, lalu diskon 10%. Memakai bahan J Quartz Airflow, juga crinkle linen deluxe ya, boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out. Ini buat buat gamis harian pun masih oke banget ya. Untuk Fire ini dia buat gamis harian masih oke banget, jadi itu bahannya masih adem banget, Kak. Jadi itu di bahannya gak kaku, itu bahannya jatuh juga, teman-teman. Jadi masih enak banget ini buat dipakai hariannya ya, boleh banget, Kak, langsung saja di check out, Kak. Untuk si Fire Series kita bahannya adem dan juga nyaman banget, teman-teman ya. Seperti kan untuk Fire Series di kawasan nomor 10, teman-teman. Ya, boleh langsung di check out, Kak. Untuk Fire Series cantik banget juga ya, aku pakai warna royal blue, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, teman-teman, ketelase berikutnya. Kita akan ketelase nomor. Nah, jadi untuk kakak Lelis ya, untuk kakak Lelis, yang aku pakai ini di etalase nomor 10 ya, Kak. Namanya Fire Series. Ya, lagi diskon 10%. Itu makanya boleh banget nih langsung saja di check out. Ya, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, Kak, ketelase berikutnya. Tadi kita akan ketelase nomor, nomor 4 ya, teman-teman ya. Di nomor 4 di sini kita punya Lova Series, Kak. Untuk Lova di sini kita hanya ada satu warna aja. Dia khusus di warna putih, teman-teman. Kan untuk Lova Series ya. Kan dia khusus di warna putihnya aja, Kak, seperti ini. Nah, ya, Kak, sebenarnya kan untuk Lova Series kita dia tidak khusus di warna putihnya aja, dia hanya satu warna aja, dan juga tuh dia motifnya unik, teman-teman ya. Dia ini bermotif leopard ya, Kak, bermotif macan, tapi itu berwarna pink. Nah, cantik banget ya, Kak, untuk detail motifnya. Untuk detail motifnya seperti ini, Kak, tuh dia bermotif leopard ya, bermotif macan tapi berwarna pink, teman-teman. Nah, cantik banget ya. Untuk base nya dia berwarna putih,
tapi untuk dasarnya dia berwarna putih dan juga untuk motifnya dia berwarna pink. Nah, cantik banget nih. Dan juga untuk motif leopardnya pun dia kecil-kecil dan juga renggang gitu, teman-teman. Dia jadi bukan yang besar-besar rapat gitu. Jadi bukan leopard yang norak gitu, Kak. Ya bukan leopard yang norak, tapi dia malah kelihatan cantik dan juga mewah banget, teman-teman. Ya unik banget nih, Kak, untuk detail motifnya seperti ini ya. Untuk bahannya kita memakai bahan vanilla silk printing, teman-teman. Dan juga di ini ada detail list di bagian dada atasnya seperti ini. Ada list bagian dada atas, Kak. Untuk detail bentuk listnya pun cantik banget nih. Ya unik banget nih, Kak. Tulisnya seperti ini ya. Dan di bagian bawahnya, di bagian bawah kiri dia ada detail kerutan, teman-teman. Nah, untuk kerutannya dia gak full ya, Kak. Di sekitar di bagian kirinya aja, Kak. Di bagian depan. Tepuk depan dari Lova series kita, teman-teman. Unik dan juga simple. Dan di bagian lengannya terdapat detail kerutan juga. Ada kerutan di bagian lengannya dan juga ada satu kancingnya. Ya, Kak, untuk kancingnya pun kita printing juga, teman-teman. Jadi dia bermotif juga nih, Kak. Sama seperti motif si gamisnya ini, ya. Cantik banget ya, Kak. Ini buat gamis lebaran pun oke banget ya, Kak. Karena dia dasarnya berwarna putih. Jadi dasarnya berwarna putih. Dan juga dia ada sedikit motif leopard ini berwarna pink. Cantik banget ya. Untuk di bagian depan ya. Bagian depan dari lava series kita, Kak, seperti ini. Dan untuk di bagian tangan dia polos aja, Kak. Ini maksudnya tidak ada detail. Hanya ada satu kancing dan juga satu resleting belakangnya aja seperti ini. Ya, Kak, untuk warna resleting pun kita selalu menyesuaikan dengan warna gamisnya nih, Kak. Jadi biar matching, gak nabrak gitu warnanya. Ini bagian belakang, bagian depannya. Dan juga untuk lava ini kita sudah menambahkan dua kancing tambahan juga. Nah, sudah ada kancing tambahan juga, Kak. Sepertinya untuk lava seriesnya di etalase nomor 4, teman-teman. Dan juga di ini ada di harga Rp292.000 aja nih. Ya, untuk lava series kita ada di harga Rp292.000 aja. Dan juga di ini salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita kemarin. Ya, hanya satu warna dan juga ada 4 ukuran, teman-teman, di SMLXL. Ya, untuk akarnya boleh banget nih, langsung saja di check out ya, Kak. Sebenarnya untuk lava seriesnya di etalase nomor 4 ya, Kak. Ini buat lebaran pun cantik banget, teman-teman. Ya, itu simple, tapi tetap kelihatan cantik banget nih. Untuk bahan vanilla silk printing ini, itu bahannya halus, ya, Kak. Bahannya dia halus, lembut. Jadi ikutnya bahannya jatuh, ya, Kak. Kebanyakan bahan kita tuh jatuh, teman-teman. Ini enak banget. Dan bahannya ringan juga, Kak, benar ya. Jadi boleh banget ya, Kak, langsung saja di channel untuk si Lova series. Ya, di harga Rp292.000 aja, teman-teman. Sebenarnya untuk Lova series-nya di etalase nomor 4, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, Kak, langsung berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, ya buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya yang penasaran nih dengan jenis-jenis kita, boleh banget di komen-komen juga nih. Ya, kita lanjut lagi, teman-teman, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, di etalase nomor 7 nih, Kak. Di sini kita punya Hanum series. Ya, untuk Hanum, di sini kita punya 3 warna cantik, teman-teman. Akan aku ambilkan ya, Kak, untuk warna-warnanya. Nah, setelah untuk Hanum series kita, di sini kita punya 3 warna cantik kita. Nah, setelah untuk warna-warna dari Hanum series kita, teman-teman, ada yang warna maroon, ada yang warna hitam, dan juga di warna putihnya. Nah, jadi untuk varian warna itu diingat di warna blue cut ya, teman-teman. Ya, yang pertama di sini kita punya di warna marun ya, Kak. Untuk di warna marun seperti ini, itu dipadukan dengan warna coklat gitu, teman-teman. Ya, dan juga untuk bahannya kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga Blue Cut Premium, ya. Jadi ini perpaduan bahan yang pas banget ya, kayak base combo banget ya, antara dua bahan ini. Max Mara juga Blue Cut, jadi kelihatan mewah dan juga elegan banget, teman-teman. Ini juga untuk Blue Cut kita pun bukan tipe Blue Cut yang kasar dan juga kaku ya, Kak. Kita memakai Blue Cut Premium ya, teman-teman. Ya, dan juga di bagian tengahnya sini dia ada detail payet, Kak. Ya, ada payetnya, dia berwarna coklat bening gitu, teman-teman. Dan juga kita handwork. Ya, untuk semua payet kita handwork, teman-teman. Jadi memakai tangan, jadi pastinya aman banget dicuci di mesin cuci juga. Ya, di bagian tengahnya ada detail payet, Kak. Dan juga di bagian bawahnya tuh dia berpola payung. Itu pola lebar. Nah, pola ini lebar sini, Kak. Nah, juga untuk cuttingan-cuttingan yang seperti ini, dia menambah kesan elegan, teman-teman. Ya, karena cuttingan aku dia cantik juga lebar gitu, Kak. Jadi menambah kesan elegan, Kak. Untuk cuttingan yang lebar seperti ini. Maaf, teman-teman, nah, kita lanjut lagi nih, Kak, ya. Di bagian bawahnya itu dia ada detail taburan payetnya. Ya, Kak, di bagian bawah dia ada detail taburan payet seperti ini, Kak. Nah, untuk payetnya pun cantik banget ya, teman-teman. Detail bentuk payetnya seperti ini ya. Nah, cantik banget ya, Kak. Untuk detailnya seperti ini, teman-teman. Dan juga di bagian lengannya pun ada detail berukatnya juga, Kak. Jadi bukan lengan, juga ada berukatnya, teman-teman. Nah, untuk di bagian lengan itu dia berukatnya setengah aja deh, Kak. Jadi jatuh itu dia untuk look sampingnya. Ya, Kak, untuk look samping dia nanti berukatnya full, teman-teman. Dan juga ada detail satu kancing seperti ini. Di bagian lengan dia full payet ya, Kak. Di bagian lengannya dia full payet ya, sampai di belakang sini. Nah, jadi cantik banget ya, Kak, di bagian tangannya. Seperti ini ya. Di bagian depan, tetap depan dari Hanum series kita, teman-teman. Cantik juga simple elegan.
di bagian belakangnya. Di bagian belakang dia tidak ada payet, teman-teman. Jadi tuh payet hanya di bagian depan dan di bagian lengannya saja. Tapi tenang aja nih kak, walaupun dia gak ada payet, tetap kelihatan mewah juga. Karena untuk cuttingannya pun dia cantik banget nih kak. Untuk cuttingannya dia cantik banget kak, bagian belakang seperti ini kak. Dan juga di ini ada detail, satu kancing dan juga satu resleting di belakang seperti ini. Ini namanya Hanum Series teman-teman. Ada tulisnya nomor 7 kak, ada juga dia lagi diskon 5% dari yang harganya Rp422.000. Bukan dari harga Rp422.000, jadi Rp400.000 aja nih. Ini lumayan banget nih kak. Dan juga Hanum pun sudah menambahkan dua kancing tambahan juga ya teman-teman. Namanya Hanum Series kak di etalase nomor 7. Ya kak, di etalase nomor 7 lagi diskon 5%, boleh banget nih. Ini buat acara-acara, buat kondangan pun dia oke banget nih. Untuk si Hanum Series kita buat kondangan atau acara-acara dia cantik banget nih kak ya. Itu gamisnya mewah tapi simpel teman-teman. Yang untuk Hanum Series yang warna marun. Ya kak, lanjut lagi di warna kedua, di sini kita punya warna hitamnya kak. Jadi warna hitamnya seperti itu dipadukan dengan warna merah teman-teman. Nah cantik banget ya untuk warnanya seperti ini kak. Untuk detail warnanya dari si Hanum Series kita, ini tuh warnanya tegas juga berani nih kak. Waktu dia cantik banget ya yang warna hitam merah ini. Dan juga untuk warna payetnya pun berwarna merah juga kak. Sebenarnya udah warna payetnya jadi cantik banget ya teman-teman. Ya tuh bagian depan, telapak depan, nah dia cantik banget kak. Ada bling bling gitu ya di bagian tengahnya, di bagian depan. Telapak depan dari Hanum Series kita teman-teman di bagian belakangnya, ya, kak. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna putihnya ya kan, di warna white. Ini juga dia sama dipadukan dengan warna merah teman-teman. Hanya berbeda di bagian warna burukannya aja nih. Ya jadi kita tersedia tiga warna kak. Warna putihnya itu tersedia tiga warna. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan juga di warna marunnya. Nah untuk ketiga warnanya ya kak. Untuk ketiga warna dari Hanum Series kita, dia tersedia tiga warna juga ada empat. Ya ada SML, XL. Juga ini lagi diskon 5% nih. Jadi buat teman-teman boleh langsung dari check out nih kak ya. Halo Azam Zahida, spill 15 boleh banget ya dengan senang hati. Kita akan ketemu 15 teman-teman ya. Nah ayo buat teman-teman, ayo kak. Tinggal di 2 menit terakhir nih. Tinggal di 2 menit terakhir untuk live kita hanya sampai jam 8 teman-teman ya. Untuk Irfan 15 di sini kita punya Velda series ya kak. Untuk Velda di sini tinggal di satu warna aja teman-teman ya. Dia tinggal di warna cool grey atau di warna abu mudanya teman-teman. Jadi untuk Velda series ya. Yes, nih kak. Dan juga untuk Velda ini. Nah untuk Velda ini dia memakai bahan Shiseido Deluxe ya kan, di bagian polosnya. Dan juga memakai bahan Ceruti Printing untuk di bagian motif ini. Untuk detail dia ada kancing kak di bagian depannya ya, berwarna abu-abu juga. Dan jika kancingnya dibuka dia ada resleting dalamnya sini. Nah jadi bisa banget nih buat teman-teman busui juga. Ya dia busui frame nih kak, ada resleting depan namun dia ketutupan oleh detail listnya ini ya. Untuk listnya dia full sampai bawah teman-teman. Yang bagian depannya, topak depan dari Velda series kita kak. Dan juga dia ada saku di bagian kanan-kirinya ya kak. Di bagian dalam sakunya dia bermotif teman-teman. Dan juga ada detail list motif di sekitar sakunya ini kak ya, mengikuti bentuk sakunya. Ini untuk bentuk sakunya pun unik banget teman-teman. Ya untuk bentuk sakunya unik kak seperti ini, di kedua sisi kanan kiri. Dan juga di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih. Ya di bagian tangan dia ada detail cuttingan belahannya seperti ini. Dan di bagian dalamnya dia yang bermotifnya ini kak. Dan juga motifnya hingga bawah. Kalau dia ada detail kancing kak, ini juga di kancing jadi seperti ini kak ya. Kalau di kancing dia jadi seperti ini kak. Nah jadi cantik banget teman-teman. Dan juga untuk kancingnya pun kita printing kak. Dia bermotif juga sama seperti motif si gemsi ini. Ini untuk detail motifnya kan itu bermotif bunga-bunga. Dan juga ada detail benang berwarna goldnya. Nah untuk yang mengkilau-mengkilau, itu dia benang berwarna gold teman-teman. Jadi kesan mewahnya pun dapat banget nih. Ya walaupun dia simple, walaupun dia simple kan di sini, tapi kelihatan mewah banget karena kita main di bahan dan juga di bagian lengannya ini. Ya di bagian depan, tapak belakangnya. Di bagian dia ada lipitan kan di tengahnya sini. Dan juga aku naksir banget nih dengan detail lengan dari si Velda ini kan. Jadi dia cantik banget tuh, dia unik. Jadi kesan mewah teman-teman. Dan juga ada 4 size di SML XL ya. Betulannya boleh banget nih kak, langsung aja dicek sebelum jam 8 ya. Karena sebelum live kita berakhir. Ya sebelum live kita berakhir teman-teman. Karena jika live kita sudah berakhir, itu harganya sudah kembali ke harga normal lagi. Ya jadi buat teman-teman, mumpung aku masih live nih. Ayo, aku kasih waktu teman-teman untuk channel dulu ya. Aku kasih waktu, kasih waktu ke kayu untuk channel dulu sebelum kita akhir live-nya ya. Ayo, boleh langsung dicek teman-teman. Ya, aku tungguin. Ya, boleh langsung dicek out ya. Nah, jadi untuk Kak Azam Zahida, sebenarnya untuk nomor 15 kita namanya Velda series hanya tinggal di satu warna, di warna abu mudanya. Dan juga ada 4 ukuran di SML XL. Ya boleh langsung dicek out nih kak, sebelum live kita berakhir nih ya. Nah buat teman-teman semua ada apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin aku bisa akhiri ya kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 9 penonton terakhir yang sudah setia menonton live kita sampai akhir. Terima kasih banyak kak. Dan juga tulis ada komen-komen yang sudah like dan juga untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak teman-teman. Dan juga
aku mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap sama aku, live ya kak. Aku akhiri dulu untuk live stream kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.